Mami, Juki mau tanya serius tentang Mami. Tanya apa? Kenapa Mami makan Juki? Hah? Maksudnya? Kenapa Mami makan Juki waktu bayi Juki ada di perut Mami kan? Kenapa Mami tega? Mami mana makan kau, sayang? Kau tuh dalam perut Mami, masih di situ, nggak dimakan. Mami bohong, Mami tega. Juki sayang, biar Mami kasih tahu ya. Kau itu besar dan hidup selama 9 bulan di dalam perut Mami. Nah, dokter mengeluarkan kau setelah itu. Bukan Mami makan. Juki nggak pernah percaya. Ya ampun, bebal kali nih anak. Yaudah Mami, jujur ini ya. Iya, jujur aja Mi, jujur. Karena Juki rasanya enak kali. Ini aja pun kayaknya Mami mau makan kau lagi. Lapar Mami. Nah, sini Mami makan. Pi, tolongin Pi. Papi juga pengen makan kau. Papi kau pun ikut makan kau juga nantinya. Anjir, keluarga danger. Aku harus keluar dari keluarga ini. Kabur.나한테 이러지 마. 자꾸만 살고 싶게 하지 말라고. Berhenti. 커. 과. Ulangi lagi. Jangan terlalu dekat. Action. 네가 다른 사람으로 다시 태어나면 그때 처음 만나는 사람이 나면 되잖아. 그러니까 다시 나를 사랑하게 되고 내가 술 먹고 기우면 다시 설레고 그렇게 다시 사랑하면 되잖아. 아 진짜? 컷! Ini acting loh, jangan kayak sungguh-sungguhan. James, it's been 2 years. Istrimu cinta kali samamu ya, cemburu aku. Tahu, tapi di sini aku mau kerja loh, Mi. Enggak mau, bye-bye. Enggak mau, bye-bye. Enggak mau, enggak. Kurang, Pi. Berarti Mami tadi nangisin uang. Kirain nangisin Jin Hyung. Iyalah, ya kali aku nangisin enggak jelas. Kurang masih, minta bagi. Istriku mata duitan kali. Makasih ya. Ingat pulang kerja nanti bawa cemilan. Okay. Bye bye papiku. Kali ini aku gak mau bye bye. Mau mati kau? Cuma dia yang bisa. Cuma dia. Sensei. Apa bahasa Inggrisnya gak punya? Gak punya. Ya. Don't have. Apa bahasa Inggrisnya otak? Brain. Apa bahasa Inggrisnya cowok gak punya otak soalnya udah kerja dari pagi sampai sore ninggalin istrinya langsung pergi badminton sampai jam 8 malam habis itu lanjut lagi pergi biliar sama teman-temannya sampai jam 1, jam 2 pagi habis itu baru pulang. Bahasa Inggris ya? Iya. Jin. Bener loh, pasti nilainya dulu 100.
putus ya bahasa Inggris di sekolah ya? Iya. Pasti dapat beasiswa ya? Iya. Oh, sama satu lagi. Apa bahasa Inggrisnya sekalian aja tidur di luar, nggak usah pulang sekalian. I'm sorry. I love you. Kamu pernah mau diberangkatin ke Amerika ya? Fix sih kamu bisa hidup. Gila, bahasa Inggris kamu bagus banget loh. Iya. Yeah. Udahlah, Pi, janganlah ngambek lagi. Papi itu paling tampan loh sedunia. Nanti kalau ngambek jadi jelek loh. Papi ini kayak anak kecil lah. Diam, anak kecil gak usah sok ikut campur. Mami kan gak sengaja, Pi. Gak sengaja apa, Mi? Itu loh, Mami gak sengaja. Kartu hitamnya Papi kirain gak kepake lagi. Maksudnya hitam gimana? Itu loh yang black-black itu. Black card Papi? Iya, ikut kebuang di tempat sampah. Terbuang di luar, gak nampak lagi. Udah rapi ya, jangan ngambek lagi ya. Nanti kita bisa urus lagi ya. Nanti Mami kawanin, jangan cemberut gitu ya. Papi... Mulai. Kumannya Mami gak boleh marah selama seminggu. Oke lah. Aku gak akan marah-marah dalam seminggu. Oke, yaudah pergilah sana. Oke, jangan marah lagi ya. Mami pergi nih. Oke guys, kita terbebas selama seminggu ini ya. Tunggu Pi, ini maksudnya gimana? Bohong lah, black card Papi disimpan Papi lah. Kok tipu dia? Tapi berhasil, gak akan dengar dia merepet woy. Minggu depan alasan apa lagi ya? Ya Robun, aku baru beli alat ajaib. Alat ajaib apa tuh Mi? Alat ajaib pendeteksi kebohongan. Jadi kalau kita bohong, alat ini bunyi. Juki, kemarin kau pulang sekolah kemana? Ke rumah Cantika, Mi. Ngapain kau ke rumah Cantika? Rumah dia kan jauh. Kan Juki suka sama Cantika. Sejauh apapun dia, Juki kejar. Yelah, emang susah kali kalau anak udah bucin. Terus uang kau kesana apa? Uang jajan kau kan pas-pasan mama kasih. Diantar Papi lah, Mi. Hah? Papi nganterin kamu ke rumah Cantika? Berarti dia ketemu sama Tante Laura dong? Mi, Papi cuma nganterin itu aja terus pulang. Jujur Kopi, habis ngapain kamu sama Laura? Aku, Pi. Gak ngapa-ngapain, Mi. Cuma ngobrol doang terus pulang. What? Nah kan, udah berani bohong sekarang kan? Tante Laura sama Papi mesra-mesraan kemarin, Mi. Oh, jadi Papi selingkuhin Mami? Kami gak ada mesra-mesraan. Tuh Juki tuh, ciuman sama Cantika. Hah? Juki? Kau itu masih kecil, berani cium-ciuman kau? Juki hanya ikutin Papi loh. Enggak, Mi, enggak. Juki bohong, Mi. Oh, jangan bohong, Juki. Kau yang cium Cantika. Aku mah udah ngapa-ngapain. Udahlah, Pi. Papi gak usah bohong lagi loh. Diam kau, Juki. Diam kau. Kalian berdua itu sama aja. Betul-betul ya. Anak sama bapak itu sama aja. Mi, kok bunyi itu alat pendeteksi kebohonganmu? Ya Juki kan anakmu. Pantaslah kelakuannya sama kayak kau. Terdeteksi bohong, Pi. Itu kayaknya jemuran udah kering deh. Mami ambil dulu ya. Kau mau kemana? Itu maksudnya Juki anak siapa? Jelas anak Om Yunggi lah. Makin hari makin ruyem ini keluarga. Sebenarnya aku juga bertanya-tanya, siapa papaku sebenarnya? Papi, lebih sayang anak atau istri? Anak. Oh, anak ya. Jadi kalau anak digendong tetangga boleh ya? Boleh dong. Oh, jadi kalau istri digendong tetangga boleh dong juga. Kan lebih sayang anak ketimbang istri. Tetangga kita Om Yunggi loh, Pi. Gak bisa. Tadi katanya bisa. Modus mereka berdua. Gak ada yang bisa dipeluk tetangga. Lah, kok marah sama saya? Lebih sayang anak kok kan daripada istri. Apa yang udah dibilang tadi tidak bisa dicabut kembali. Saya akan peluk istri anak. Pokoknya gak ada yang bisa dipeluk tetangga. Yalah, kok sekarang jadi gak bisa dua-duanya? Sebenarnya Juki mau loh.
Gak jadi deh aku pelukan sama tetangga. Sama, Mak. Itu siapa, Mi? Bapaknya Mama, Juki. Berarti siapanya Juki dong, Mi? Opung laki-lakimu lah. Oh, Opung udah meninggal ya, Mi? Berarti Mami yatim dong. Udah meninggal. Yatim, Mama. Mami sedih ya? Sedih lah. Nggak mungkin Mami nggak sedih. Rindu banget ya, Mi. Rindu kali pun serindu-rindunya. Mau jumpa Opung ya? Yaudah, Mami mati sana. Orang mati itu bisa ketemu sama orang mati juga, Mi.